Assalamualaikum, selamat datang di channel Nita Ratnawati. Pada kali ini, saya akan membuat tutorial membuat gambar ala Disney Pixar dengan menggunakan Bing AI serta cara membuat akun Microsoft-nya. Simak terus ya. Jadi langsung saja kita mulai dengan membuka browser. Saya menggunakan Chrome. Kita buka. Kita tunggu. Kemudian kita buka Google. Kemudian kita cari Bing Image Creator. Kita klik. Kemudian kita klik di bagian yang paling atas yang tulisannya Image Creator from Microsoft Bing. Kita klik. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik gabung dan buat. Maka akan terdapat menu seperti ini. Jika kalian sudah mempunyai akun Microsoft, maka kalian tinggal masuk saja. Tapi kalau belum punya akun, kita harus membuat akun terlebih dahulu. Kita buat akun, karena ini adalah video tutorial, kita akan membuat akunnya. Kemudian kita tulis email kita, email yang kita punya. Kita tulis. Kemudian kita klik berikutnya. Lalu tulis nama depan dan nama belakang kalian. Seperti ini. Selanjutnya kita klik berikutnya. Lalu kita pilih tanggal lahir, bulan, dan tahun. Kemudian untuk negaranya kita pilih Indonesia. Sebentar. Ya, seperti ini. Kemudian kita klik berikutnya. Lalu masukkan kode yang dikirimkan ke email kalian. Jadi cek di email kalian. Seperti ini. Jika tidak menerima email, periksa folder sampah atau coba lagi. Jadi kalau misal tidak ada email, kalian bisa periksa di folder sampah di email kalian. Kalau tidak ada, nanti kalian bisa coba lagi kirim ulang. Jadi tulis kode yang dikirimkan, kemudian klik berikutnya. Kita tunggu sebentar, kemudian pecahkanlah teka-teki agar kita mengetahui bahwa Anda bukan robot. Nah, seperti ini. Tinggal cocokkan saja gambarnya seperti arah tangan. Kemudian kita klik kirim. Kita cocokkan lagi dua kali ya. Kemudian kita kirim. Verifikasi selesai. Selanjutnya kita tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik lagi gabung dan buat. Nah, kita sudah sampai di menu utama nih. Nah, untuk Microsoft Bing ini, kita diberi limit pembuatan sebanyak 15 kali ya. Nah, jika kalian mau membuat gambar image ini, saya rekomendasikan menggunakan bahasa Inggris. Jadi, kalau kalian kurang bisa berbahasa Inggris, kalian bisa menggunakan Google Translate. Jadi, kita bisa buka Google seperti ini. Lalu kita ketik kamus. Kita klik, kemudian kita klik bagian Google terjemahan. Jadi kalau mau membuat gambar AI dengan Microsoft Bing, kalian harus bisa mendeskripsikan dengan detail gambar yang akan kalian buat. Jadi buatlah deskripsi seperti ini di Google terjemahan. Misalnya seperti ini, buatlah gambar Disney Pixar tentang anak kecil. Jadi deskripsikan juga misalnya memakai kaos apa, kemudian sedang melakukan apa, kemudian latar belakangnya di mana, misal di sawah atau di halaman rumah atau dimanapun itu. Kemudian
Berikan latar waktunya seperti pagi, siang, sore, hari, seperti ini. Jadi misalnya, gambarlah Disney Pixar tentang anak kecil memakai kaos, bertuliskan namanya. Kemudian dia sedang bermain layang-layang di sawah pada sore hari. Kemudian buatlah animasi 3D seperti ini. Kemudian untuk hasil bahasa Inggrisnya bisa kita salin. Kemudian tempelkan di bagian sini di Microsoft Bing-nya. Kalian bisa mengedit bahasa Inggrisnya sesuai dengan bahasa kalian. Kemudian kita klik buat. Apabila terjadi masalah seperti ini, kita bisa klik bagian refresh. Kita lanjutkan, klik lanjutkan. Nah, sudah bisa. Kita tunggu sampai pembuatan gambarnya selesai. Gambar Anda sedang dibuat oleh AI, jadi kita tunggu. Nah, ini dia gambarnya udah selesai. Ada gambar anak kecil bermain layangan di sore hari memakai kaos dengan tulisan namanya. Kemudian untuk mengunduh, kalian bisa klik gambarnya. Kemudian kita klik unduh. Selesai. Oke, jadi itu tadi tutorial membuat gambar AI dari Bing Microsoft. Semoga membantu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.